Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Arum Simini. Halo semuanya, aku sekarang pengen sharing. Bisa lihat judulnya ya. Jadi kan aku kemarin ada sepupu aku tuh nikahan. Nah, jadilah aku hunting OOTD buat pesta nikahan sepupu aku. Dan aku huntingnya tuh di Shopee. Aku kalau udah hunting di Shopee itu bener-bener serius dan lama emang, karena nggak mau sampai nyampe itu jelek gitu. Nah, jadilah aku beli outfit ini karena waktunya tuh kemarin mepet juga, aku huntingnya kelamaan, jadi aku keputusannya beli outfit ini. Udah aku pakai kemarin di pesta kondangannya nih fotonya. Dan banyak yang nanya di story bajunya beli di mana, ternyata makanya aku buat video ini sekarang aku review, oke? Sebelum mulai videonya jangan lupa dulu klik subscribe ya. Terus kalau kalian pada suka langsung beli aja produknya di link yang aku taruh di description box di bawah. Itu langsung diklik aja linknya, nanti langsung ke Shopee-nya. Jadi nggak bingung-bingung lagi nyari-nyari dan langsung dibeli, oke? Okay? Ini toko yang pertama. Jadi aku ini beda toko nih. Outfit aku atas bawah ini beda toko. Oh ya, kebetulan aku ini ibu menyusui, busu. Jadi nyari bajunya itu yang kancing atau zipper yang sekalian busui, makanya nyarinya agak susah ya. Yang pertama, ini tokonya jual kayak baju banyak gitu, tapi tetap aku lihat satu-satu tuh review-reviewnya gitu. Nggak selalu bagus dan nggak selalu oke sih kalau aku lihat-lihat dari orang fotoin aslinya gitu. Nah, ini aku belinya baju yang ini, yang banyak nanya itu. Akhirnya aku beli yang ini. Di gambarnya sih emang lebih keren banget ya, tuh lihat. Menarik. Ya makanya juga bagus modelnya. Harganya 80.000 menurut aku murah. Karena kayaknya wah banget gitu kan. Di sini ditulisnya itu bahannya tule, emang kayak tule gitu. Ada dot-dot polkadot bulatnya, kombinasi moskrip. Moskrip tuh di dalamnya, tapi luarnya tule. Ini all size, nggak ada pilihan size-nya. Nanti baca aja di keterangan tokonya ukuran size-nya ya. Terus warnanya ada 5, ada dusty pink, lavender, mocha, grey, black. Aku beli yang mocha. Kita lihat lebih dekat ya. Tuh, ininya tule, dalamnya tuh moskrip tuh. Emang bagus sih kayak buat pesta gitu kalau tule-tule gini. Dan busui. Tuh. Nah, modelnya tangannya gini, balon. Yang kayak lagi ngetren balon gitu. Tangannya gini. Langsung aku coba pakai ya. Oke, ini udah. Tuh, lucu banget kan? Dia kayak model balon gitu. Cuman kurang wah gitu, makanya aku tambahin belt kemarin pas acara nikahan itu aku tambahin belt biar wah banget dan biar di pinggangnya ini kayak ngebentuk di sini, soalnya kayak kurang ngebentuk gitu. Ini beltnya aku beli di Shopee juga. Tuh, lebih wah kan soalnya. Ininya lebih kayak megar, kayak rempel gitu karena ada beltnya. Beltnya aku beli di Shopee, ini harga 31.000, ada warna gold sama silver gitu. Aku taruh linknya di bawah juga, kalau mau beli tinggal klik aja. Nah, di toko yang baju ini, dia tuh jual juga baju-baju lainnya. Tapi emang sih ada yang kayak kurang oke, ada yang oke. Karena harganya murah-murah gitu, makanya harus hati-hati nih beli, takut aslinya jelek. Ini yang udah aku lihat review-reviewnya, menurut aku aslinya kayaknya bagus juga. Ini ada ini, lucu, ini. Semuanya yang buat ke pesta kayaknya itu bagus deh. Udah beli ini duluan, terus akhirnya aku nyari dong bawahannya. Kalau celana tuh kayak aku, menurut aku biasa banget gitu kan. Jadi aku punya kayak rok. Ini dia roknya. Roknya ini di toko yang beda, ini lucu banget roknya. Ini tuh plisket, tapi bahannya tuh kayak jatuh dan megar gitu. Dalamnya ada furingnya apa sih? Tuh, ada dalemannya. Dan bawahnya ada kayak brokat gitu, jadi lebih formal banget. Selain rok, dia jual kayak dress-dress juga buat kondangan, bagus-bagus. Cuman karena aku udah terlanjur beli atasan, jadi aku belinya rok gitu. Padahal dressnya lucu-lucu buat kondangan. Di toko dia ini kayaknya emang bagus-bagus di asli, karena harganya emang lumayan ya. Kayaknya kayak produksi sendiri gitu. Aku rekomen banget di toko ini. Nih muat gambar roknya nih. Harganya Rp120.000, lagi diskon dari Rp168, makanya buruan beli deh, masih diskon, klik linknya aja di bawah. Banget warnanya tuh ada banyak, ada hitam putih, abu-abu, ada warna latte gitu, lucu banget.
Terus all size fit to XL pinggangnya. Panjangnya 95. Aku karena pendek, aku pendekin lagi tuh di tukang jahit. Aku potong, gak tau di tukang jahit motongnya gimana cara ini. Ya, derita kita badan kecil, apa-apa serba di kecilin guys. Pakai aja. Ini udah pakai roknya, sumpah lucu banget. Roknya kayak, wow. Aku suka banget sama roknya. Next nih mau ada nikahan lagi. Dekat-dekat ini aku kayak mau beli dress di toko si rok ini. Gambar ini nih. Ini kalau gak ini, kalau gak ini. Lucu-lucu banget kan? Dia udah aku lihat sih kayaknya emang bagus banget aslinya. Ini kalau aku emang gak terlalu suka kayak kebaya gitu loh sama kain lilit. Soalnya dipakai kayak cuman sekali buat kondangan gitu. Kali ini buat acara formal lainnya juga bisa, gak kondangan doang. Jadi aku lebih prefer ke ini biar bisa dipakai lagi gitu. Kalau kebaya tuh kayak cuman buat kondangan nikahan doang gak sih? Ya gak sih? Ada yang sama gak sih kayak aku? Nah, menurut aku ini dua-duanya bahannya oke, okay. Gak ada yang aneh. Cuman paling atasannya kegedean gitu, tinggal dikecilin. Terus modelnya kurang rempel, jadi harus tanpa belt biar kayak rempel gitu, megar gini. Kalau roknya udah oke okay banget. Mau beli langsung aja, klik linknya di bawah. Mari semua yang saya denganku, dekat aku dan hanyutkanku. We udara, make my way, beautiful your life. Ya segitu dulu videonya, cuman ngasih tahu tokonya dan aku review. Bagus enggaknya? Bagus pokoknya. Jangan lupa like video ini, terus share nih ke cewek-cewek lainnya. Dan jangan lupa juga subscribe, bye.